Hai, saya Anthony. Hari ini saya nak tunjuk kepada anda cara untuk membuka Phoenix Creator dengan Creator Persona 2.02 yang terbaru kami. Okay. Jadi ada dua cara nak membuka Phoenix Creator. Satu ialah menggunakan remote control. Okey, caranya ialah okey. Apa berlaku? Kamu tekan butang yang berada di tengah-tengah sini. Tekan dan tahan. Okey. Dia bonet akan terbuka. Jadi, mari tengok dalam kan. Wah, bonet yang besar. Isi padu bonet ini ialah 510 liter isi padunya. Besar kan? Berapa? Besar kan? Kalau tak cukup ruang lagi, ya senang. Kalau tak cukup ruang, kau buka pintu ni. Okey. Dan inilah dalaman Proton Persona terbaru kami. Kita dapati warna lusinya warna coklat. Biasanya hitam. Tapi yang sekarang warna coklat. Tadi tak cukup ruang kan? Okey. Tekan lagi ni. Turunkan, kita adjust dulu lah dia punya tali pinggan kita ni. Okey, kita turunkan. Okey, ada ruang lagi untuk membawa barang yang panjang. Dan kalau tak cukup lagi, kita pergi ke sebelah sini pula. Okey, buka pintu. Turunkan kursi ini. Jadi kita dapat simpan barang yang panjang dan lebar. Okey. Sekarang kita tutup balik. So ni dan sebelah ni sama kita tutup kembali. Okey. Jadi itulah cara pertama untuk membuka bonet Persona MC.022. Cara kedua, bar belakang bonet ni, sini ada satu switch. Okey, switch. Kamu tekan switch ni. Okey, untuk membuka bonet. Tetapi ada satu masalah. Switch ini menggunakan elektrik atau current daripada bateri kereta. Apa berlaku kalau apa terjadi kalau bateri kereta ni dah kong? Ingat, jadi dia perlu menggunakan kuasa current atau kuasa elektrik bateri untuk menekan switch untuk membuka. Jadi apa berlaku kalau tak ada bateri kereta dah kong? Satu, kamu tak dapat menghidupkan kereta. Tetapi kamu kena keluarkan barang yang ada di dalam bonet ni. Kita perlukan keluar barang. Jadi kamu tak dapat buka bonet dengan remote atau setiapkan bateri sebab kereta tak ada current. Jadi caranya ialah senang saja. Cara untuk membuka bonet kereta dalam masa keadaan bateri kereta dah kong. Jadi mari ikut saya. Jadi apa yang kamu nak buat ya? Ingat, tak ada bateri dah. Dah dapat, pintu dapat dibuka. Sini ada satu penutup. Apa? Penutup. Kita bukakan penutup tu. Selok jari ke dalam tu. Okey, kita akan nampak satu wire harness terkeluar. Apa kamu perlu buat ialah kamu tekan warna ni, kamu tarik. Okey. Dah buka dah. Okey. Jadi yang ni kau simpanlah balik. Kamu ni simpan balik dan kamu dapat membuka bonet secara ya waktu kecemasan. Waktu kereta tak ada bateri dah kong. Ini caranya untuk kamu membuka bonet. Okey? Jadi sekian. Terima kasih. Saya Anthony. Bye, jumpa lagi.